iki sing rego 700 lawe. Iki sing rego 600. Iki jeroane 600 iki ya. Jeroane 600 iki. Iki. Oh, warnanya hitam. Eh? Hitam-hitam. Oh, gini. Eh, garis. Sing hitam-hitam. Iki hitam apa nih? Jadi orang ini sih. Ecer sama sama cepat, kena harus cepat ya. Perbandingannya. Oh, iki hitam-hitam, barangnya hitam-hitam, sing larang. Sing iki modelnya kaya rak krome, sing anu. Pitung atus lawe. Matos. Sing luwih murah ya enak lho ya. Sing lisan oh, iso 500 ya enak. Tapi ya. Ajae. Rata enak ku seme. Sing rego 600. Sing larang. Nah, kilo enak kilo-kilo ne. Abangnya lebih abang tenan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kualitas dari spare part Isuzu itu sangat beraneka ragam. Seperti contohnya ini kemarin saya beli ring shaker di toko langganan saya. Jadi kalau di toko langganan saya itu semua ditunjukkan mana yang spare part kualitas nomor 1 dan mana yang nomor 2 bahkan nomor 3 pun ditunjukkan. Jadi saya tidak ragu-ragu beli spare part di toko ini karena saya jadi memahami kualitas dari part Isuzu. Jadi kalau Isuzu itu per shaker yang punya Panther 23 itu harganya 725, itu yang import seperti bawaan mobil dari Jepang. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini kalau di video ini bilangnya 600, ternyata setelah di cross check itu ternyata 625. Itu sebenarnya juga kualitas yang bagus, cuma masih di bawah yang 725. Seperti juga liner teman-teman ya, liner punya Isuzu itu kalau yang ori Jepang yang seperti bawaan mobil itu harganya per bijinya sekitar 850.000. Jadi kalau 4 biji jadi tinggal kalikan 4 ya. Sedangkan yang di bawahnya itu harganya 1.500, istilahnya Isuzu OEM, original manufaktur apa ya, OEM itu apa, original equipment manufaktur ya, seperti itu. Entahlah istilahnya seperti apa, yang penting istilahnya itu Isuzu OEM gitu, kata tokonya begitu. Jadi yang OEM itu harganya kalau 23 itu 1 biji 850.000. Nah, berarti kali 4 berapa? Terus yang nomor 2 itu juga kualitasnya juga sebenarnya bagus dan layak dipakai. Harganya satu set itu 1.500. Nah, seperti Berserker. Berserker itu yang harganya 725 itu linernya, grupnya sama yang per biji 850.000 itu. Sedangkan yang Berserker ini yang harga 650 itu grupnya, kelasnya sama liner yang harga 1.500. Semuanya berkualitas bagus, jangan khawatir, nggak masalah. Itu juga awet sekali, saya sering mengganti dengan yang seperti itu. Cuma kadang orang yang fanatik itu pakainya yang ori Jepang, yang seperti bahan mobil itu di toko jarang yang punya, kecuali di toko saya yang ada di Blitar itu, di Kawi Motor namanya, itu selalu transparan menunjukkan harga part dan barangnya, itu ditunjukkan semuanya, yang bagus ini, yang nomor 2 ini, yang nomor 3 ini. Jadi untuk pemula itu sangat recommended sekali beli di toko itu. Jadi saya kalau beli daleman mesin seperti yang penting-penting itu selalu di toko itu teman-teman. Untuk pos lokasinya ada di Blitar. Demikian teman-teman, ini sharing dari saya tentang kemarin beli Berserker di toko langganan saya, dan itu
percakapan dengan penjaga tokonya yang menunjukkan kualitas-kualitas dari part per second tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua.